saya berdialog dengan orang bukan Islam tentang hukum hudud. Mengapa pencuri dipotong tangan? Potong tangan ni panjang cerita dia. Syarat dia berapa harga barang, mana barang dia letak, berapa gaji dia. Gaji dia banyak mana? Kalau gaji tak cukup tak boleh potong tangan. Barang umum tak boleh potong tangan. Banyak syarat dia. Mengapa Islam potong tangan? Kebetulan dia menganut Kristian. Dia kata kami orang Kristian menganggap Tuhan ni adalah bapa. Tak nasabah bapa suruh potong tangan anak. Saya kata kami orang Islam, Tuhan adalah Tuhan, bukannya bapa. Bapa-bapalah. Tuhan dia sayang pada hamba dia lebih pada bapa dan ibu sayang pada anak. Bapa dengan ibu dia sayang pada anak. Kalau anak menangis jauh malam, tak tahan, bapa tidur dulu bapa. Lepas tu baru ibu tidur pula. Semuanya tak tahan. Adapun Tuhan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah yang tidak ada Tuhan malaikat, dia saja Tuhan. Yang maha hidup, yang berdiri dengan sendirinya, yang tidak mengantuk dan tidak tidur. Setiap degup jantung kita, setiap denyut nadi kita, setiap aliran darah kita, setiap bulu roma kita, di masa jaga tidur, sepanjang masa di bawah perhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Semua hukum Allah adalah rahmat. Semua hukum Allah adalah adil. Termasuk hukum potong tangan pencuri. Hukum yang dinas tak banyak. Tak sampai 10 hukum yang dinaskan. Ribu-ribu hukum lagi Tuhan serah pada kebijaksanaan. Mengikut dasar umum. Melakukan maslahat, menolak keburukan. Dasar umum. Yang detailnya tak banyak. Kisah hudud. Saya sebut contoh. Mencuri. Tuhan kata potong tangan. Sebab Tuhan putuskan potong tangan, tak ada cara lain. Malaikat potong tangan. Mencuri adalah penyakit masyarakat. Macam kencing manis. Penyakit individu. Bila seorang yang sakit kencing manis, sudah berkudis kaki dia, boleh merebak, doktor buat keputusan potong kaki dia. Kalau tak potong, bahaya. Tak ada seorang pun kata doktor zalim. Doktor jahat. Seorang pun tak kata bagus, doktor ni berjasa menyelamatkan nyawa. Seorang pencuri, seekor pencuri, seekor lah senang. Satu bandar tak boleh tidur. Bukan sahaja mencuri harta, kalau silap dia bunuh. Bahayanya besar. Dia ambil harta orang percuma. Orang kerja dengan titik peluh berjaga malam, dia pergi ambil senang-senang saja. Nak ubat penyakit ni, malaikat potong tangan. Oh, dia kata penjara. Baik penjara. Tangkap pencuri, kurung dalam penjara. Pencuri malah kerja. Masuk penjara boleh makan percuma. Keluar penjara, curi balik. Duduk luar penjara susah. Kena kerja. Penjara baik. Begitulah. Satu. Yang kedua, masuk penjara dia berkawan dengan 100 pencuri. Dia buat seminar dalam penjara. Boleh buat seminar. Tukar fikiran. Tambah ilmu mencuri dia. Buat pasukan jadi perompak. Dua. Yang ketiga, bila penjara dia, anak isteri dia siapa jaga? Anak isteri dia. Anak isteri jadi masalah. Anak isteri mencuri pula. Merebak. Di sinilah nakalam minallah. As-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Pencuri lelaki, pencuri perempuan, hendaklah dipotong tangan keduanya. Hukuman cegahan daripada Allah. Jangan kita fikir nak hukum orang ni mudah sangat. Terlalu payah nak hukum. Syarat dia ketat. Saksinya bagaimana, latar belakang pencurinya. Kalau pencuri itu ada pegawai gaji sampai 50 ribu,
Pencuri naik, gaji naik RM4, harga barang sudah RM10. Mencurilah dia. Pencuri macam ni tak boleh potong tangan dia. Tapi bukan percuma, hukum ta'zir, ada hukum dia. Di zaman Nabi SAW ada seorang ditangkap mencuri, dibawa kepada Nabi. Nabi tanya dia, atas riq qulla. Nabi, awak mencuri ke? Kata tidak. Nabi kata, Nabi ajar dia, awak mencuri? Jawablah tidak. Nabi kata, dia kata tidak, saya curi sungguh Rasulullah. Dia bercakap benar. Ini dia, digalakkan orang itu bertaubat. Ini dia hukum Allah. Cari hukum lain, cari peraturan lain. Jawab dia tak boleh menyembuhkan penyakit. Ada pula orang kata kalau orang Islam beramal hukum Islam, cacatlah orang Islam, bangsa lain tak cacat. Ini kepala dia tak betul. Dia faham oleh kerana hari ini ada 60,000 pencuri.